بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di Masjid Muhajirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga yang senang memakmurkan masjid ini, termasuk kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kehebatan para ulama dalam sebuah perdebatan. Karena bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan. Wal maw'idatil hasan, dan dengan maw'idah-maw'idah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, ataupun dengan cara berdebat, tentu perdebatan yang baik. Artinya pada dasarnya dalam berdakwah itu kita mengedepankan akhlak yang baik ataupun kelembutan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras wahai Muhammad di dalam dakwahmu, tentu mereka akan lari dari dakwahmu. Artinya asal dakwah itu kelembutan. Karena bagaimanapun kelembutan itu akan menghiasi segalanya. Atau dengan cara mau'idhah, nasihat-nasihat yang baik. Tapi terkadang dalam berdakwah itu juga perlu debat. Karena ada beberapa manusia yang tidak bisa dilembutkan hatinya dengan nasihat. Mungkin karena ada syubhat di kepalanya, sehingga terkadang perlu ada perdebatan. Dan itu yang dilakukan sejak zaman para sahabat dan juga para ulama salaf. Maka malam ini kita akan contohkan beberapa perdebatan dari zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para ulama generasi terbaik umat ini, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari zaman para sahabat. Di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, di akhir-akhir kekhilafahannya, kita tahu bahwa banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan ajaran Sabaiyah, pengikut Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam tapi ingin menghancurkan Islam. Maka dialah orang yang pertama yang melakukan pemberontakan dalam Islam kepada penguasa yang sah. Ketika di musim haji, karena Utsman ini kan sudah tua,
sudah renta, tidak mungkin juga haji bersama para sahabat dari Madinah ke Mekah. Rupanya datang orang-orang dari beberapa negeri, dari Mesir, dari Irak, dari Kufah, ribuan, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh mereka. Mereka datang untuk menuntut Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datang mereka ke kota Madinah. Kemudian mereka hendak melepaskan baiat kepada Utsman dengan beberapa alasan. Lah ketika itu Ali radhiyallahu an adalah orang yang membela Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika mereka datang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, di situ ada Ali radhiyallahu an dan beberapa para sahabat. Kata Ali radhiyallahu an, "Kenapa kalian datang kemari? Dan kenapa kalian tidak suka dengan kekuasaan Utsman ibn Affan radhiyallahu an?" Maka orang-orang ini, orang-orang Sabaiyah ini mengatakan, "Karena ada lima perkara." Kata Ali radhiyallahu an, "Sebutkan lima perkara itu." Di sini mulai perdebatannya. Yang pertama, Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika haji, dia tidak mengqasar salat. Padahal perjalanan Madinah dan Mekah itu adalah perjalanan safar. Dan sunnah mengatakan bahwa safar itu ada rukhsah qasar. Tapi Utsman tidak melakukan qasar di Mina, malah dia menyempurnakan salatnya. Berarti dia menyelisih sunnah Nabi. Kemudian kata Ali, yang kedua apa? Yang kedua, Utsman ibn Affan radhiyallahu an memiliki peternakan unta. Dia gemukkan unta-unta itu, kemudian unta-unta itu untuk kepentingan dia dan keluarganya. Padahal unta-unta itu milik kaum muslimin. Mungkin bahasa kita Utsman korupsi. Kemudian yang ketiga kata Ali, apalagi? Maka mereka mengatakan, Utsman ibn Affan telah membakar Al-Quran. Lihat bagaimana seseorang bisa membakar Al-Quran. Harusnya Quran itu dimuliakan bukan dibakar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, yang keempat apa? Yang keempat, Utsman memerintahkan gubernur-gubernur di daerah-daerah semua dari kerabatnya. Dan ini nepotisme. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, lalu yang terakhir apa? Yang terakhir, Utsman ibn Affan radhiyallahu an telah menjadikan para pemimpin di bawahnya sigharus sahabat, sahabat-sahabat pemula. Kan banyak sahabat-sahabat senior. Kata Ali radhiyallahu an, ada lagi? Tidak ada lagi. Dari sini Ali mulai menjawab. Kata Ali radhiyallahu an, baik, saya akan jawab. Adapun Utsman radhiyallahu an, dia tidak mengqasar salat karena Utsman itu memiliki istri di Mekah dan punya rumah di situ. Artinya bahwa Utsman itu dari Madinah ke Mekah dia pulang karena punya juga istri di situ, kan Utsman istrinya banyak. Berarti dia di situ dihukumi mukim bukan safar. Wajar Utsman tidak mengqasar. Kemudian yang kedua, tuduhan kalian kepada Utsman bahwa Utsman menggemukkan unta-unta itu untuk kepentingannya, saya sebagai saksinya bahwa Utsman tidak ada tujuan untuk kepentingan dia dan keluarganya, itu semua adalah infak bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, adapun Utsman membakar mushaf, membakar Quran, Utsman itu membakar mushaf qiraah-qiraah yang syadah, kiraah-kiraah yang tidak masyhur. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an terjadi pengumpulan mushaf. Kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang memang ditunjuk oleh Rasul sebagai sekretarisnya, setiap turun wahyu dicatat. Ada juga sahabat itu yang mencatat sendiri-sendiri di rumahnya.
Sehingga terkadang antara catatan satu sahabat dengan yang lainnya itu terkadang ada perbedaan lafaz. Contoh umpamanya lafaz innallaha sami'un alim. Dalam catatan sahabat yang lain innallaha huwas sami'ul alim, ada huanya. Lah Utsman ini dia mengumpulkan qiraah-qiraah yang tidak masyhur. Dari catatan-catatan semua para sahabat dikumpulkan, kemudian yang tidak masyhur itu dibakar. Kemudian ditetapkan yang satu saja supaya tidak terjadi perselisihan kaum muslimin. Maka jadilah Mus'ab Utsmani. Dan itu tujuannya baik. Adapun kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nepotisme. Dia menjadikan kerabat-kerabatnya menjadi pemimpin. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama? Yang menjadi pemimpin di zaman Rasul hanyalah orang-orang Quraisy. Dan seluruh khulafaur rasyidin juga semua dari Quraisy. Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy, Utsman dari Quraisy, Ali dari Quraisy gitu. Enggak ada orang Muhajirin. Semua orang, enggak ada orang Ansar, semua orang Muhajirin. Lalu apa salahnya? Adapun kemudian Utsman dia menjadikan para pemimpin di bawahnya sigharus sahabat, sahabat-sahabat pemula, bukan sahabat-sahabat senior. Rasul juga pernah melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Usamah bin Zaid yang ketika itu usianya di bawah 20 tahun untuk memimpin perang di akhir hayat Rasul untuk melawan orang-orang Romawi, sementara pasukannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat besar. Lalu apa salahnya? Dari sini kemudian mereka tidak bisa bicara, kemudian mereka pergi. Walaupun kemudian akhirnya Abdullah bin Sabah membuat siasat, dibuatnya surat kaleng, bahwa surat itu berisi kalau seandainya anak-anak muda ini balik ke Mesir, balik ke Irak, balik ke Kufah, bunuh mereka. Padahal surat itu surat palsu. Akhirnya kemudian mereka daripada pulang mati, balik lagi ke Madinah. Dari situlah terjadi tragedi pembunuhan Utsman. Tapi lihat bagaimana Ali berdebat melawan mereka dan mereka tidak bisa bicara. Ini satu kisah. Kemudian perdebatan yang lain, perdebatan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Jadi ketika Ali radhiyallahu an berperang melawan Muawiyah, karena Muawiyah ketika itu enggan berbaiat kepada Ali. Alasannya karena Muawiyah meminta para pembunuh Utsman itu ditangkap dan diadili. Setelah ditangkap dan diadili baru kami berbaiat. Tetapi Ali radhiyallahu an beristihad lain dan mengatakan tidak bisa. Baiat dulu saya, kita kumpulkan kekuatan karena di belakang para pemberontak itu kabilah besar. Akhirnya tidak sepaham antara Ali dan Muawiyah. Terjadilah peperangan antara kubu Ali Madinah dan kubu Muawiyah yang ada di Syam, yang disebut dalam sejarah sebagai perang Siffin. Lah ketika kemudian perang itu banyak para sahabat meninggal. Tapi dari orang-orang yang meninggal itu, dari sini tampak bahwa kebenaran ada di pihak Ali bukan di pihak Muawiyah. Ketika terbunuhnya Ammar ibn Yasir. Kenapa Ammar ibn Yasir menjadi patokan bahwa kebenaran ada di pihak Ali bukan di pihak Muawiyah? Karena Rasul pernah bersabda kepada Ammar ibn Yasir ketika membangun Masjid Nabawi, orang-orang bawa satu bata, dia bawa banyak bata karena kuat tenaganya. Maka Rasul memuji Ammar, tetapi Rasul mengatakan, ya Ammar sataktulu kafiatun baghia, wai Ammar meninggalmu itu kau akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka benar rupanya Ammar meninggal pada perang Siffin, dan Ammar di kubu Ali bukan di kubu Muawiyah. Dari sini menunjukkan bahwa Ali adalah khalifah yang sah dan Muawiyah sebagai pemberontaknya. Dari sini kebenaran di atas tadi. Akan tetapi ketika di tengah-tengah perang ini terjadi gencatan senjata karena terlampau banyak korban di antara banyak para sahabat Nabi SAW, maka dihentikan peperangan. Semua mengacungkan Al-Quran. Lah ketika itu Ali radhiyallahu an mengutus seseorang, sebagaimana kemudian Muawiyah juga mengutus seseorang untuk berunding. Di antara utusan itu adalah utusan
Amr ibn As radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Amr bin As diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Ali radhiyallahu an, suruh berdamai dua orang ini, kira-kira solusinya gimana supaya jangan perang. Maka terjadilah bulir-bulir kesepakatan, akhirnya terjadi perdamaian. Ali pun dengan pasukannya pulang ke Kufah, karena ketika itu ibu kota dipindah dari Madinah ke Kufah. Di tengah jalan, rupanya pasukan Ali sebanyak 6.000 pasukan keluar dari kubu Ali, tidak setuju dengan perundingan antara Abu Musa dan Amr bin As itu. Marah mereka, yang 6.000 pasukan ini, yang belakangan disebutkan oleh ahli sejarah menjadi cikal bakal kelompok Khawarij. Akhirnya mereka pun nyasar ke sebuah daerah, bermukimlah di sebuah tempat di Kufah namanya Harurah. Lah melihat itu, bahwa pasukan Ali terpecah di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta kepada Ali radhiyallahu an untuk diizinkan mendebat mereka. Tapi Ali radhiyallahu an ketika itu melarang, karena tahu bahwa ya kalau selamat, kalau enggak bisa saja Abdullah bin Abbas akan dibunuh oleh mereka. Tapi Abdullah bin Abbas meyakinkan Ali bahwa dia akan selamat. Berangkatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan pakaian yang sangat indah, dengan pakaian yang sangat indah dari Khullatul Yaman. Tujuannya Abdullah ibn Abbas sebenarnya ingin merendahkan orang-orang Khawarij itu. Maknanya bahwa mereka sendiri tidak paham agama, bahkan soal baju saja mereka tidak paham, apalagi soal agama, gitu maksudnya. Maka dia menggunakan pakaian yang paling bagus dipakai, dia sisir, dia kasih wangi-wangi, kemudian dia berangkat menuju orang-orang Khawarij yang keluar dari pasukan Ali itu. Ketika sampai di tengah-tengah orang Khawarij, orang Khawarij merendahkan Abdullah ibn Abbas dan mengatakan, ya subhanallah, pakaian apa yang kau pakai? Karena kebiasaan orang-orang Khawarij itu zuhud, istilah mereka, pakaian seadanya, gitu kan. Mereka tidak paham makna zuhud. Jadi kalau zuhud itu izinnya pakai compang-camping, janganlah pakai yang bagus-bagus, gitu kan. Mereka merendahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa salahnya dengan pakaian saya? Bukankah Nabi SAW pernah memakai pakaian yang jauh lebih indah dibandingkan saya? Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, Qul man harrama zinatallah li ibadihi wa tayyibatu min rizki. Bukankah Allah berfirman, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah bagi hambanya dan kebaikan dari rizkinya? Nabi SAW pernah memakai pakaian yang jauh lebih indah dibandingkan saya. Maknanya bahwa soal urusan pakaian saja mereka tidak paham. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa masalah kalian sehingga keluar dari baiat kalian kepada Ali radhiyallahu anhu? Kenapa kalian keluar dari barisan Ali kemudian menyempil di daerah sini? Akhirnya satu di antara pimpinan mereka mengatakan, karena tiga perkara. Apa itu tiga perkara itu? Mereka mengatakan, satu, Ali radhiyallahu anhu melibatkan kami dalam perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika kami sudah semangat berperang, tiba-tiba perang berhenti. Kemudian Ali mengutus hukum dengan cara mengutus seseorang. Dia tidak menegakkan hukum Allah. Kenapa Ali radhiyallahu an dalam urusan besar meletakkan seseorang untuk memutuskan hukum ini? Padahal hukum itu milik Allah. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia, katanya. Oh, gara-gara itu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa kita berhenti perang? Kenapa tidak dilanjutkan sampai siapa yang kalah, siapa yang menang? Kemudian ketika kita sudah hampir mengalahkan mereka, tiba-tiba Ali melarang kami untuk menawan tentara Muawiyah. Tidak boleh mengambil harta ganimahnya. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya orang-orang Muawiyah itu adalah orang kafir, harusnya halal harta rampasan perangnya,
dan halal orangnya untuk ditawan. Kalau seandainya mereka muslim, kenapa Ali ngajak kami perang? Kenapa kita memerangi orang sesama muslim? Wah, ini subhat yang kedua nih. Lalu yang ketiga, Ali menghapus dalam perjanjian antara dia dan Muawiyah, dia tidak mau disebut Amirul Mukminin. Kalau dia tidak mau disebut Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia tidak mau disebut pemimpin kaum muslimin, berarti dia pemimpin orang kafir. Cuma dua, mukmin kafir saja. Oh, ini kan dahsyat ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baik, saya akan jawab. Adapun kenapa Ali radhiyallahu an mengutus seseorang untuk bernamai antara Abu Musa al-Ash'ari dalam satu pihak dan di pihak lain Amr bin As? Bukankah Al-Quran mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha? Apabila suami istri bermasalah, kemudian keduanya tidak bisa berdamai, apa yang dilakukan? Utuslah satu utusan dari keluarga laki-laki dan utuslah satu utusan dari keluarga perempuan, biar utusan itu yang berdamai. Karena Ali dan Muawiyah tidak bisa didamaikan, perang terus, maka dibuat utusan. Apa salahnya? Quran menganjurkan seperti itu. Yang kedua, kalau kalian mengatakan bahwa kenapa kami tidak boleh menahan tawanan mereka, sekarang saya tanya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, dia membela siapa? Dia membela Muawiyah, membela Utsman, kematian Utsman. Dia di kubu Muawiyah. Apakah kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha kalian tangkap kemudian kalian tawan, bagaimana mungkin kalian menawan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana marwahnya? Adapun kemudian Ali radhiyallahu an menghapus nama Amirul Mukminin, Rasul pun pernah menghapus nama Nabiyuhu wa Rasuluhu. Titel kenabian dan kerasulannya pernah dihapus dalam perjanjian Hudaibiyah. Rasul hanya mengatakan Muhammad bin Abdullah dan tidak disebut Rasuluhu wa Nabiyuhu, Rasulnya dan Nabinya. Tidak disebut titelnya. Dari sini, dari 6.000 orang yang keluar dari pasukan Ali, akhirnya kembali beberapa ribu, dan yang tersisa beberapa ribu saja yang kemudian diperangi Ali radhiyallahu anhu dan diberantasnya. Terjadi perdebatan, akhirnya menghasilkan buah, banyak orang yang kembali kepada pasukan Ali. Ini kisah yang kedua, perdebatan di zaman para sahabat. Kemudian juga kejadian di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Abu Musa al-Ash'ari melihat di Masjid Quba ada beberapa orang yang melakukan halaqah zikir. Pimpinan mereka mengatakan tasbih 100 kali, maka mereka bertasbih 100 kali. Takbir 200 kali, maka mereka bertakbir 200 kali. Abu Musa datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman," kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "saya melihat di Masjid Quba ada halaqah zikir yang tidak dicontohkan di zaman Nabi." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Masa iya?" "Iya, kalau tidak percaya lihat." Berangkatlah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari ke Masjid Quba. Betul, di situ ada halaqah zikir banyak sekali yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud berteriak kepada mereka, "Ada apa dengan kalian? Kalian melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul dan oleh para sahabat Nabi." Karena ketika itu yang melakukan halaqah itu tidak ada satupun sahabat Nabi, semua para tabi'in, maksudnya di bawah para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sebaiknya biji-biji kerikil yang kalian gunakan untuk menghitung zikir-zikir itu, gunakan untuk menghitung kesalahan kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan hilang." Maka mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair." "Wahai Aba Abdurrahman," Abdullah bin Mas'ud, "kami melakukan seperti ini niatnya baik. Apa salahnya? Ini kan kebaikan, baca takbir, tahlil, tahmid. Ini kan kebaikan. Apa salahnya?" Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kam lil muridil khairi la yusiba." Ingat ya.
Berapa banyak orang yang dalam hatinya menghendaki kebaikan tapi tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian lebih berpetunjuk dibandingkan Rasul ataukah kalian sengaja membuka pintu kesesatan? Akhirnya mereka bubar. Itu dibubarkan Abdullah ibn Mas'ud. Rupanya ketika terjadi perang Nahrawan antara Ali dan kubu Khawarij, orang-orang yang melakukan halaqah zikir yang ditegur Abdullah ibn Mas'ud itu, mereka semua berada di belakang tentara Khawarij. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, lihat, terkadang kesesatan itu berawal dari yang kecil, kemudian membesar, 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 akhirnya menjadi kufur. Ini di zaman para sahabat, banyak perdebatan di zaman para sahabat. Cuman kita akan, karena waktu juga, kita masuk pada perdebatan para ulama. Zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Abu Hanifah, tabi'in berarti Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu pernah melihat sahabat Nabi Anas bin Malik. Makanya para ulama memasukkan Abu Hanifah itu tabi'in, generasi kedua setelah sahabat, karena pernah melihat sahabat walaupun tidak meriwayatkan dari sahabat. Karena Anas bin Malik itu usianya panjang sampai 100 tahun, anaknya banyak Anas bin Malik itu, dan dia sahabat yang terakhir meninggal di Basra. Lah, suatu ketika Abu Hanifah ini masih kecil. Abu Hanifah itu masih kecil, dia punya guru namanya Hammad. Hammad itu guru yang sangat mempengaruhi Abu Hanifah. Abu Hanifah ini suatu ketika bermimpi, mimpinya aneh. Dalam mimpinya itu dia melihat ada pohon besar sekali, rindang. Tiba-tiba ada babi. Babi ini jalan menuju pohon itu, kemudian bernaung di bawah pohon itu, babi itu. Ketika lagi enak-enak dia duduk di bawah pohon itu, babi itu, tiba-tiba ada dahan jatuh, ranting patah, kemudian jatuh, kena pula kepala babi itu. Babi ini langsung lari kaget. Tapi selang beberapa waktu babi ini datang lagi, kemudian duduk lagi di bawah pohon itu. Aneh mimpinya. Abu Hanifah ingin bertanya kepada gurunya Hammad tentang takwil mimpi ini. Datanglah Abu Hanifah. Dia murid yang paling kecil, Hammad masih kecil usianya. Wahai Imam Hammad, aku bermimpi seperti ini, seperti ini. Tapi ketika itu Hammad tidak mengomentari mimpinya Abu Hanifah. Justru Hammad itu kayaknya ada sesuatu dalam pikirannya itu, kayak orang bingung. Sehingga Abu Hanifah bertanya, ya Imam, ada apa dengan kamu? Saya ini bertanya soal takwil mimpi. Kata Hammad, ya Abu Hanifah, aku lagi bingung. Kenapa? Datang utusan kepadaku bahwa ada undangan debat dari Rais Zanadiqah, pimpinan zindik. Zindik itu maksudnya orang-orang munafik, mengajak debat para ulama di daerah kita ini, dan aku yang disuruh untuk menghadapinya oleh Amirul Baldah, oleh gubernur daerah itu. Aku pula mewakili semua para ulama, kata Hammad. Sementara aku bingung, yang diperdebatkan ini soal ketuhanan. Bagaimana mungkin aku akan berdebat dengan orang-orang zindik soal ketuhanan, sesuatu yang tidak bisa dilihat? Ini kalau aku berdebat akan memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, Allahu Akbar, aku baru paham takwil mimpiku, wahai Imam, katanya. Aku baru paham takwil mimpiku. Padahal Imam Hammad tidak menjelaskan takwilnya. Kata Abu Hanifah, subhanallah, aku baru paham takwilnya, katanya. Ada apa dengan anda, wahai Abu Hanifah, kata Hammad. Boleh jadi takwilnya begini, wahai Imam. Pohon yang besar itu adalah syajaratul ilmi, pohon ilmu, dan itu engkau. Adapun babi yang datang kemudian di bawah pohon itu, itulah zindik yang mau datang tuh, katanya. Itulah zindik yang mau datang itu. Adapun ranting yang jatuh itu kemudian kena kepala si babi itu aku tuh. Aku yang akan mengusirnya, katanya. Adapun babi itu kemudian pergi dan datang lagi, dia sudah bertobat karena sudah kupentung itu kepalanya, katanya kan. Hammad ketawa saja, subhanallah, katanya Abu Hanifah, baru tahu aku takwil mimpinya, katanya.
Kalau begitu ya imam, tugaskan aku yang mendebat mereka. Biar aku saja yang mendebat mereka. Kalau aku kalah, kata Abu Hanifah, wajar, aku anak kecil. Anak kecil kalah debat wajar. Tapi kalau aku menang, aku akan katakan saya tilmidz Hammad, saya muridnya Hammad. Kau akan bangga denganku, katanya. Kata Hammad, ya sudah, pergi kau sana, katanya. Berangkat Abu Hanifah ini. Ini orang-orang sudah kumpul nih. Sudah kumpul. Orang-orang zindik ini sudah kumpul. Kemudian gubernur sudah menyaksikan dalam perdebatan itu. Ditunggu-tunggu Hammad, dia tak datang-datang. Yang datang pula anak kecil, Abu Hanifah. Ya. Kata Ra'su Zanadiqa ini, kepala zindik ini mengatakan, Aina Hammad? Di mana Hammad? Kata Abu Hanifah, Imam Hammad tidak datang dan dia mengutus aku. Kata mereka, saya tidak mungkin melayani anak kecil. Saya ingin melayani Ra'sul Ulama, pemimpin para ulama di sini. Kata Abu Hanifah, saya katakan, guruku Hammad mengatakan bahwa perdebatan ini bukan perdebatan besar. Perdebatan ini perdebatan kecil. Dan saya murid yang paling kecil, makanya dia mengutus yang paling kecil. Abu Hanifah itu. Ini perdebatan kecil, tidak mungkin guruku yang menghadapi. Karena ini perdebatan kecil, makanya dia mengutus murid yang paling kecil, dan akulah yang paling kecil dari muridnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kira-kira apa yang mendebatkan dengan saya? Beraninya Abu Hanifah, masih kecil dia. Baik, katanya orang zindik ini, saya akan tanya kepadamu banyak soalan. Silahkan tanyakan saja. Pertama, katanya, kapan Tuhanmu dilahirkan? Sejak kapan Tuhanmu dilahirkan? Apakah Tuhanmu itu ujung-ujung ada, bahasa kitanya, ataukah dilahirkan? Kata Abu Hanifah, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau Tuhan itu dilahirkan atau melahirkan, tentu dia punya orang tua. Dan dia tidak punya orang tua. Oh gitu ya. Saya tanya lagi. Kalau memang Tuhanmu tidak dilahirkan, sejak kapan adanya Tuhanmu itu? Kapan waktunya? Maka kata Abu Hanifah, Tuhanku dan Tuhan kalian itu sudah ada sejak belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada apapun di alam semesta ini, dia sudah ada. Saya akan tanya balik, kata Abu Hanifah, berapa angka sebelum tiga? Mereka mengatakan dua. Berapa angka sebelum dua? Mereka mengatakan satu. Berapa angka sebelum satu? Enggak ada, katanya kan. Kata Abu Hanifah, kalau angka saja sebelum satu tidak ada apa-apa, maka sama juga dengan Allah. Ketika Allah itu ada, maka sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada apapun. Dia satu-satunya. Kalau terjadi kepada angka, kenapa tidak terjadi kepada Allah Azza wa Jalla? Mereka terdiam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Hanifah, kalau begitu, kemana Tuhanmu mengarah? Kalau seandainya Tuhanmu mengarah ke barat, kemudian orang-orang barat bermaksiat, akhirnya mengarah lagi ke timur, rupanya orang-orang timur bermaksiat, kemudian mengarah lagi ke selatan, rupanya orang selatan bermaksiat, dan begitu seterusnya. Sebenarnya Tuhanmu itu mengarah ke mana? Ke baratkah, ke timurkah, atau ke mana? Kata Abu Hanifah, gini saja. Kamu lihat lampu ini, lampu yang menerangi di sini. Ketika kita nyalakan lampu di sebuah ruangan, kemana arah cahaya lampu itu? Apakah arah cahaya lampu itu ke satu titik, ke barat saja, atau ke utara saja, atau ke timur saja, atau ke selatan saja? Maka mereka mengatakan, ya cahayanya ke semua arah, katanya. Kalau itu terjadi pada lampu, bahwa cahayanya bisa mengarah ke semua arah, maka Allah Tuhanku dan Tuhan kalian tentu lebih hebat dibandingkan lampu. Dia tidak mengarah ke satu titik, tapi semua mengarah ke satu alam semesta ini. Setelah itu mereka bertanya lagi, ya Abu Hanifah, kalau begitu siflana rabbak,
Coba sifatkan Tuhanmu kepada kami. Apakah dia padat seperti batu? Apakah dia cair seperti air? Ataukah dia melayang seperti asap? Tuhanmu itu seperti apa katanya? Kata Abu Hanifah, pernah enggak kau duduk di samping orang sakit? Pernah? Pernahkah kau melihat orang sakit sampai mati? Pernah? Oh, kau lihat orang itu mati? Iya, kami melihat dia mati. Kamu melihat kematiannya? Kami melihat kematiannya. Orang hidup itu karena ruh, dan orang mati karena ruhnya hilang. Berarti kalian melihat ruh ya? Berarti kalian melihat ruh ya? Ketika melayang dari tubuh orang, kalian melihat ruh ya? Katanya. Ya tidak melihat ruh lah ya Abu Hanifah. Seandainya kalian bisa mensifatkan ruh kepada saya akan sifatkan Tuhan saya kepada kalian, katanya. Jadi dibalik sama dia. Artinya ketika kalian tidak sanggup mensifatkan ruh, bagaimana saya mensifatkan Tuhan? Ruh itu bagian daripada makhluknya. Akhirnya mereka terdiam. Sampai akhirnya mereka bertanya lagi soal penduduk sorga. Ya Abu Hanifah, saya dengar bahwa penduduk sorga itu kerjanya makan, minum, tapi tidak buang hajat. Kok bisa? Katanya. Kan gitu ya. Makan aja, minum saja. Lalu isi perutnya kemana dibuang? Kata Abu Hanifah, begini saja, saya, kalian atau semua orang pernah hidup di dalam perut ibu kita kan? 9 bulan. Dan bayi dalam kandungan ibu itu tidak mungkin tidak ada asupan makanan dan minuman. Pasti ada asupan makanan, pasti ada asupan minuman. Lalu kemana bayi itu beraknya? Apa ada toilet dalam perut ibu kalian? Ada toilet dalam perut ibu kalian gitu kan? Kan tidak ada. Itu terjadi kepada kita di dunia, apalagi di akhirat, di sorga. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah segala sesuatu mampu. Kenapa kalian bertanya soal itu? Kemudian ya Abu Hanifah, baik. Saya dengar di sorga itu kenikmatan bertambah. Kalau orang itu di sorga itu makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik gitu kan. Mereka mengkiaskan dengan urusan dunia. Orang kan kalau makin berumur makin jelek kan begitu. Makin banyak makan makin gemuk kan gitu ya. Kok di sorga kan bertambah terus nikmatnya. Bagaimana ini Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, saya akan contohkan di dunia dengan ilmu. Ilmu ini kalau diajarkan seperti saya seperti ini nih, diajarkan ilmu sama antum, maka pengetahuan saya bertambah. Dan bertambah. Setiap saya mengajar ilmu pasti bertambah. Tidak mungkin bertambah. Pasti bertambah, ada pengetahuan baru. Kalau saya ajarkan itu, tapi kalau saya tidak ajarkan ilmu ini pasti berkurang, lupa segalanya. Di dunia terjadi bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa bertambah. Ilmu kan tidak bisa dilihat kan gitu ya, karena itu pengetahuan, tapi bisa bertambah, apalagi di sorga. Dari sini mereka mengatakan, ya sudah, saya ingin bertanya, ini pertanyaan pamungkas ini, 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab wahai Abu Hanifah, kami beriman, kami akan tobat mengikuti agamamu. Tapi kalau tidak, berarti engkau kalah dalam debat. Kata Abu Hanifah, ya sudah, apa 3 soalan itu? 1, kamu katakan Tuhanmu tidak dilahirkan. Tuhanmu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Macam-macam. Sekarang tunjukkan kepadaku bagaimana cara melihat Tuhanmu. 1. Yang kedua, Tuhanmu telah menciptakan iblis atau jin dari api. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu api. Macam mana api diazab dengan api? Apa yang akan dirasakan? Harusnya sesuatu yang tercipta dari api diazab dengan air lah, supaya dia padam kan gitu. Kemudian yang ketiga, saya dengar bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Ya, kata Abu Hanifah. Lalu apa manfaatnya pahala dan dosa kalau semua sudah ditakdirkan? Contoh, kita ngaji ini sudah ditakdirkan. Lalu apa kemudian kaitan dengan pahala dan dosa?
Kalau kita sholat sudah ditakdirkan, ngapain kita mencari pahala? Memang takdirnya sudah sholat kan itu. Kalau seseorang maksiat, memang takdirnya dia maksiat. Apa urusan dengan pahala dan dosa gitu maksudnya? Kata Abu Hanifah, oh, kalau untuk tiga pertanyaan ini tidak bisa kujawab dengan lisan katanya. Ini harus dijawab dengan perbuatan. Terserah engkaulah Abu Hanifah, mau dengan lisan mau dengan perbuatan, yang penting jawab tiga soalan ini. Kata Abu Hanifah, dia izin kepada Amirul Baldah itu, kepada gubernur, "Maaf Pak Gubernur, ada enggak bejana yang terbuat dari tanah?" "Oh, ada, datangkan kemari." Ada mangkok dari tanah diisi air. Bangkitlah Abu Hanifah, ini anak-anak, mendekati pemimpin zindik ini, lo dikepruk kepalanya sama itu. Dia ambil bejana, pas dekat dipukul kepalanya, buak gitu kan. Keluar darahnya. Jadi pemimpin zindik ini mengatakan kepada Amir, "Ya Amir, lihat kelakuan Abu Hanifah. Dia tidak menjawab malah menyakiti saya," katanya. "Hukum dia wahai Amir," katanya. Kata Amir, "Ya Abu Hanifah, kenapa kau tak jawab? Kenapa kau menyakiti orang?" Kata Abu Hanifah, "Begitu jawabannya. Itu jawabannya." Amir makin bingung, semua orang bingung. Apa maksud wahai Abu Hanifah? Orang itu sampai menjerit dan berdarah. Kata Abu Hanifah, "Begini Amir, dia mengatakan bahwa saya disuruh mensifatkan Tuhan. Bagaimana cara melihat Tuhan? Ya Tuhan tidak bisa dilihat. Saya ingin tanya kepada anda wahai Ra'su Zanadiqah, kamu waktu saya kepruk kepalamu itu sakit atau tidak?" "Sakitlah, mau dikepruk ya sakit. Pukul ya sakit kan gitu ya. Saya tanya sama kamu, coba sifatkan sakitmu seperti apa. Sakitmu itu bentuknya kayak apa? Kotak kah, segitiga kah, segi empat kah? Seperti apa sakitmu itu? Kok kan hanya bisa merasakan saja sakit, tetapi kamu tidak bisa menggambarkan bentuk sakitnya kayak apa?" Sama dengan Tuhanku. Kita tidak bisa melihat Tuhan kita, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Satu. Yang kedua, bukankah kita tercipta dari tanah? Yang saya pukulkan kepalamu itu tanah, bukan besi. Katanya kalau seandainya setan terbuat dari api, diazab dengan api, tidak merasakan apapun, kenapa kau kesakitan? Harusnya kau diam sajalah kan begitu. Kan sama-sama dari tanah katanya kan itu. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika aku pukul kepalamu kau menjerit tadi? Ini semua takdir Allah kan? Sudah ditulis Lauhil Mahfudz kan? Iya, sudah ditulis Lauhil Mahfudz, kata pemimpin zindik. Lalu kenapa kau teriak sama raja minta tolong? Gitu. Harusnya kau diam saja kalau sudah ditulis. Kenapa kau minta sama raja supaya menghukum aku? Menunjukkan bahwa dalam takdir itu bukan berarti semata-mata menyandarkan kepada takdir, tapi di situ juga ada pahala dan dosa. Ya. Ada pahala walaupun sudah ditakdirkan, tetap aja kita sholat, kita menjauh maksiat, kita cari pahala, menghindari dosa. Ya. Dari situ terdiamlah orang ini, akhirnya kemudian mencium kening Abu Hanifah, dan mereka pun sadar itu takwilan tadi, takwilan mimpi Abu Hanifah. Ini perdebatan terjadi antara Abu Hanifah dengan Zanadiqah. Kemudian juga Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang Khawarij. Bayangkan orang Khawarij ini, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena kaidah mereka begitu, siapapun yang melakukan perbuatan dosa besar kafir di dunia, kalau mati masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu keyakinan Khawarij. Keyakinan ahli sunnah tidak. Orang yang melakukan dosa besar menurut ahli sunnah itu dia tidak kafir. Dia tetap mukmin, tetapi naqisul iman, imannya kurang. Karena iman itu terkadang bertambah dengan taat, terkadang kurang karena maksiat. Contohnya orang minum khamr, itu kan dosa besar. Orang Khawarij mengatakan peminum khamr itu kafir. Tapi kita ahli sunnah mengatakan tidak kafir, tetap dia mukmin tapi lagi kurang imannya. Karena dia maksiat. Jadi suatu ketika di Masjid Kufah itu ada dua jenazah. Jenazah seorang muslim, satunya muslim, satunya muslimah. Yang satunya si muslim ini mati karena minum khamr. Overdosis, mungkin yang diminum oplosan, mati dia. Yang satunya seorang wanita berzina kemudian hamil saat melahirkan, mati.
Abu Hanifah datang ingin menyolatkan dua jenazah ini, dihadang sama orang Khawarij berdua sambil mengacungkan pedang dan mengatakan, "Ya Abu Hanifah, hendak kemana kau pergi? Saya ingin menyolati dua orang Muslim dan Muslimah itu, yang satu minum khamar mati, yang satu berzina hamil kemudian mati." Kata orang Khawarij ini, "Ya Abu Hanifah, saya ingin tanya sebelum kau masuk ke masjid, bagaimana hukum keduanya? Kalau kau katakan keduanya kafir, kau di atas manhaj kami, kau selamat. Tapi kalau seandainya kau katakan keduanya mukmin, lepas lehermu dengan pedang kami." Kata Abu Hanifah, "Saya jawab boleh?" "Boleh." Kata Abu Hanifah, "Itu jenazah berdua itu orang Yahudiyah, bukan dia Muslim, tapi dia mati dalam kondisi minum khamar, yang satunya berzina." "Oh, berarti bukan orang Yahudi?" "Bukan." "Kalau gitu dia Nasrani." "Bukan dia Muslim, tapi dia mati minum khamar sama berzina." "Oh, berarti bukan Nasrani?" "Bukan." "Kalau begitu dia Yahudi." "Dia Majusi." "Bukan Majusi, dia Muslim." "Mati meninggal karena minum khamar sama berzina." "Lah, kalau kalian mengatakan Muslim, selesailah kan gitu." "Kalian mengatakan Muslim." Dari situ geleng-geleng orang ini. "Saya tidak menghukumi dia Muslim, kalian sendiri yang mengatakan Muslim. Saya tanya Yahudi, kalian bukan. Saya tanya Nasrani, kalian katakan bukan. Saya tanya Majusi, kalian katakan bukan. Justru kalian mengatakan Muslim. Ya sudah selesai, berarti dia Muslim. Biarkan saya sholat sama dia." "Saya sholati dia," katanya kan. Masyurul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. "Oke, saya ingin tanya lagi. Kalau keduanya mati, Abu Hanifah, kemana mereka pergi? Ke sorga kah, ke neraka kah?" Maka Abu Hanifah mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan sorga atau neraka, tapi saya ingat perkataan Isa bin Maryam atau Musa ibn Imran mengatakan, 'In tu'adzibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.' Kalau engkau mengazab mereka, itu hambamu ya Rabb. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka memang engkau adalah zat yang maha pengampun lagi bijaksana. Itu urusan Allah. Saya tidak bisa menghukum masuk surga atau masuk neraka," katanya kan. Ma'asyiral muslimin, ini perdebatan Abu Hanifah yang kedua. Kemudian perdebatan yang ketiga, Abu Hanifah ini pernah berdebat dengan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini ulama ahli sunnah juga. Ulama ahli sunnah, keturunan Nabi SAW, sangat disanjung oleh Syiah. Syiah itu mereka sangat menyanjung Muhammad Al-Baqir karena salah satu cicit Nabi SAW. Padahal Muhammad Al-Baqir itu ulama ahli sunnah, dia tinggal di Madinah, tapi orang Syiah sangat mengagungkan Muhammad Al-Baqir. Lah, suatu ketika Muhammad Al-Baqir ini mendengar bahwa Abu Hanifah ini mendahulukan akal dibandingkan hadis Nabi SAW, karena tadi kecerdasannya kan sudah tahu gitu, bagaimana cerdasnya beliau menggunakan akal dia untuk membantah orang maksudnya. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ini haji ke Mekah, pulang haji, kemudian mampir di Madinah. Pas pula dia berjumpa dengan Muhammad Al-Baqir. Kata Muhammad Al-Baqir, "Saya ingin berjumpa dengan Abu Hanifah, ingin tabayun. Datangkan Abu Hanifah kemari." Maka datanglah Abu Hanifah ke rumah Muhammad Al-Baqir, alim ulama Madinah itu. Kemudian disediakan kursi. Kemudian Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ditanya oleh Muhammad Al-Baqir, "Ya Abu Hanifah, aku mendengar engkau mengagungkan akalmu dan menghina hadis-hadis kakekku," maksudnya Nabi SAW. Kata Abu Hanifah, "Saya tidak pernah menghina hadis-hadis kakekmu, dan saya tidak pernah mengagungkan akal dibandingkan hadis Nabi SAW." Kata Muhammad Al-Baqir, "Tapi itu yang sampai kepadaku. Sekarang buktikan kalau engkau itu tidak menghina hadis-hadis dan tidak membesarkan akal. Sini kau duduk." Maka Abu Hanifah langsung datang ke hadapan Muhammad Al-Baqir, tapi tidak mau duduk di kursi. Dia duduk di bawah. Jadi Muhammad Al-Baqir kayak saya gini duduk di kursi, Abu Hanifah duduk di situ sambil wajahnya memandang Muhammad Al-Baqir. Kata Muhammad Al-Baqir, "Aku sudah sediakan kursi, kau harusnya duduk di sana. Kenapa kau duduk di sini?"
Kata Abu Hanifah, inilah kedudukanku dengan dirimu sebagaimana kedudukan sahabat Rasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja sebenarnya Abu Hanifah ingin mengatakan, kalau aku menghargai ahlul bait, mana mungkin aku menghina hadis Nabi. Begitu. Jadi awal saja sebenarnya sudah masuk dalam perdebatan itu. Kemudian kata Muhammad Al-Baqir, sekarang buktikan kalau kamu tidak menggunakan akalmu untuk melawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis kakekku, katanya. Kata Abu Hanifah, saya ingin bertanya empat soalan. Satu, di zaman kakekmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana lebih kuat, laki-laki ataukah perempuan? Kata Muhammad Al-Baqir, ya laki-laki lebih kuatlah, masa perempuan? Ya karena laki-laki lebih kuat tenaganya, lebih kuat akalnya. Kalau memang laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, saya ingin tanya lagi, kata Abu Hanifah, dalam pembagian waris, mana yang lebih banyak? Laki-laki kah yang kuat ataukah perempuan yang lemah? Kata Muhammad Al-Baqir, perempuan separuh laki-laki. Kalau saya pakai logika, wahai Muhammad Al-Baqir, harusnya laki-laki separuh, perempuan satu. Dia kan lemah, dia tidak bisa mencari, sementara ini laki-laki bisa mencari. Tetapi karena ketentuannya seperti itu, saya tidak bisa mengatakan apapun. Yang kedua, membasuh, mengusap sepatu khuf. Khuf ini, mana yang kotor? Ini sepatu nih, mana yang kotor, yang bawah atau yang atas? Yang kotor, karena yang menginjak itu yang bawah. Tentu yang kotor yang bawah, yang bersih yang atas. Saya mengusap asap, apa? Saya memfatwakan bahwa sepatu itu diusap atasnya bukan bawahnya. Kalau saya pakai akal, saya akan suruh manusia mengusap bawahnya bukan mengusap akal apa atasnya. Tapi karena itu ketentuannya, memang begitu, itu yang diusap bukan bawahnya. Kemudian yang ketiga, wanita haid. Kalau wanita haid itu kan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Mana yang lebih utama, sholat ataukah puasa? Sholat dibandingkan puasa. Tetapi kenapa yang diperintah mengqadha justru puasa, sholat tidak diperintah qadha? Harusnya sholat yang diqadha, puasa tidak, karena sholat lebih hebat dibandingkan puasa. Tapi karena memang nasnya seperti itu, ya mau diapakan? Dan yang terakhir, mani dan kencing. Mana yang lebih najis, kencing apakah mani? Kencing najis, mani tidak najis. Makanya Rasul pernah sholat, di sarungnya ada maninya. Tapi kenapa orang kencing ketika dia sudah berwudu cuman membatalkan wudu, kemudian wudu lagi selesai, tapi orang keluar mani tidak bisa berwudu, harus mandi dia? Secara akal, harusnya yang mandi itu yang najis, yang tidak mandi itu yang tidak najis. Tapi karena memang itu nasnya, mau diapakan lagi? Dari sini Muhammad Al-Baqir baru tahu bahwa tujuan Abu Hanifah bukan itu. Menjadi akal yang digunakan Abu Hanifah itu memperkuat dalil, bukan melemahkan dalil. Ini perdebatan Abu Hanifah di zaman tabi'in. Taib. Kemudian kita beralih kepada perdebatan ulama yang lainnya. Di zaman itu ada orang namanya Muhammad Al-Baqilani. Muhammad Al-Baqilani. Memang secara akidah dia mutakallimin, ahli kalam. Tapi kita tidak membahas akidahnya. Kita membahas perdebatannya. Karena walaupun dia ahli kalam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah selalu menukilkan perkataannya. Salah satunya adalah Muhammad Al-Baqilani itu kan anak muda paling cerdas di zamannya. Dia pernah mendebat Raja Romawi, sehingga terkenal namanya Muhammad Al-Baqilani. Jadi suatu ketika Muhammad Al-Baqilani ini berjumpa dengan orang Nasrani sebelum berdebat dengan Raja Romawi. Kata orang Nasrani, ya Baqilani, saya ini heran dengan agamamu Islam itu. Kenapa fanatik sekali? Wanita-wanita kalian tidak boleh dinikahkan dengan wanita kami Nasrani ataupun laki-laki Yahudi. Tetapi wanita-wanita kami Nasrani atau wanita-wanita Yahudi boleh pula menikah dengan laki-laki kalian. Enak sekali itu bahasanya gitu. Kalau pernikahan laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi dan Nasrani boleh. Tapi kalau perempuannya Islam, laki-lakinya Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Itu ketentuan Islam.
Jadi mereka mengatakan orang Nasrani ini kepada Bakillani, fanatik sekali dirimu itu sama agamamu. Bagaimana mungkin perempuan-perempuan kalian tidak boleh nikah dengan laki-laki Nasrani ataupun laki-laki Yahudi, sementara wanita-wanita kami boleh menikah dengan kalian? Jawaban Bakillani, ya, karena kami umat Islam mengakui Nabi kalian. Nabinya orang Nasrani Isa bin Maryam kami beriman. Nabinya orang Yahudi Musa ibn Imran kami beriman. Tetapi kalian, kalian hanya beriman dengan nabinya orang Yahudi dan nabi kalian sendiri, tapi kalian tidak beriman dengan nabi kami. Coba kalian beriman dengan nabi kami, kami nikahkan juga anak wanita kami dengan kalian. Kalian tidak akan beriman masalahnya. Jadi jawabannya pakai logika kan, masuk juga di situ. Jadi suatu ketika Raja Romawi ini ingin berdebat dengan ulama Islam. Raja Nasrani ini sudah mengumpulkan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya di kerajaannya. Dia ingin meminta mana di antara ulama Islam yang cerdas berdebat dengan pendeta-pendeta kerajaan. Jadi Raja Romawi mengutus apa namanya ke semua daerah pakai surat. Siapa yang berani berdebat dengan rahib-rahib mereka? Maka orang-orang pun sepakat untuk mengutus Muhammad al-Bakillani. Lah Raja Romawi ini bersiasat dengan rahib-rahibnya. Kalau Bakillani datang ke istana, suruh dia sujud kepada. Bagaimana caranya? Kalau dia suruh sujud, mungkin tidak mau. Kita buat siasat. Caranya pintu gerbang istana jangan dibuka, tapi dilubangi di bawah. Biar dia masuk kepalanya dulu sambil merangkak. Nanti raja akan berdiri di hadapannya. Datang saja sudah menghinakan dirinya. Datanglah Bakillani ke pintu kerajaan ini. Bingung, enggak ada pintu, yang ada lubang di bawah. Tapi Imam Bakillani cerdas. Dia enggak mau kepalanya dulu masuk. Kakinya dulu yang masuk. Kalau kepalanya dulu nanti sujud dia kan. Tapi kalau kakinya dulu kan nunggingi jadi kan. Kakinya dulu masuk. Pas muncul di lubang pantatnya dulu yang keluar. Subhanallah. Dari situ geleng-geleng Raja Romawi. Subhanallah. Dilihat cerdasnya Imam Bakillani. Masuk sudah membelakangi baru dia mutar. Ada raja rupanya. Ya. Pas dia masuk raja kembali ke singgasananya, rahib-rahib sudah nunggu. Pertama yang disalami siapa? Rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Bagaimana kok keadaan kalian? Bagaimana istri-istri kalian? Bagaimana anak-anak kalian sehat? Dan itu. Raja marah. Ya Bakillani, kamu sudah tahu rahib tidak menikah. Rahib tidak punya anak, kok tanya pula istrinya, kok tanya pula anaknya, katanya. Kata Imam Bakillani, subhanallah, katanya. Pura-pura Imam Bakillani, subhanallah, katanya. Kalian, Tuhan kalian maksudnya Maryam bintu Imran melahirkan Isa. Isa ini anak siapa? Anak Maryam. Dan kalian mengatakan Maryam menikah dengan Tuhan. Artinya Maryam menikah dan punya anak. Kenapa rahib-rahib ini tak punya istri, tak punya anak, katanya kan? Itu. Marah raja ini. Akhirnya raja ngasih tahu. Ya Bakillani, saya dengar Aisyah Ummul Mukminin, ibu kalian, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian, berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Ingat dalam hadis, hadisatul ifki dalam Bukhari kan, Aisyah pernah difitnah berzina dengan sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Jadi Raja Nasrani mengatakan, "Ya Bakillani, saya dengar ibumu, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, sudah berzina. Bagaimana pendapatmu?" Kata Imam Bakillani, gini sajalah, saya akan membuat permisalan. Ada seorang wanita yang satu punya anak tapi tak punya suami, yang satu tak ada anak tapi punya suami. Mana yang layak dituduh berzina? Ini wanita punya anak, enggak punya suami. Yang satu tak punya anak, punya suami. Kira-kira yang layak dituduh berzina siapa? Wanita yang punya anak tak punya suami. Anak siapa ini? Kan gitu ya.
Yang ini wanita tak punya anak tapi punya suami. Mana buktinya kalau dia berzina? Sekarang ada dua wanita, satu Aisyah ummuna, ibu kami, satu Maryam ibu kalian. Maryam punya anak Isa, tak ada suami. Aisyah ibu kami tak ada anak, suaminya Rasulullah. Kira-kira yang layak dituduh berzina itu siapa? Coba bayangkan. Siapa yang layak dituduh berzina? Maryam atau Aisyah katanya. Langsung terdiam. Tapi Imam Baqilan yang mengatakan, tapi saya tidak menuduh Maryam berzina. Dan saya tidak menuduh ummu kami Aisyah berzina. Keduanya dibersihkan Allah. Keduanya wanita suci. Kemudian Raja mengatakan, ya Baqilan, saya ingin tanya kamu. Nabi kamu pernah berperang? Maksudnya Rasulullah. Pernah. Dia pernah memimpin perang? Pernah. Bahkan dia paling depan. Taib. Dimenangkan dalam peperangannya? Ya, dimenangkan. Pernah kalah? Ya, pernah juga katanya. Subhanallah. Heran kami. Masa Nabi perang kok kalah katanya? Masa Nabi perang kok kalah katanya? Kata Imam Baqillani, bagaimana dengan Isa? Masa Isa disalib katanya? Masa Isa kok disalib katanya? Kalau seandainya Nabi kemudian aib gara-gara dia kalah, kenapa pula Tuhan yang kalian anggap Tuhan, maksudnya Isa itu ada di tiang gantungan, ada di salib? Masa seorang Isa disalib katanya? Tetapi ikhwatu fiddin, ini hanya sekedar perdebatan. Bukan berarti Imam Baqilani mengejek Isa, tidak. Karena mereka yang memulai seperti itu. Makanya Baqilani menjawab seperti itu. Sampai akhirnya pertanyaan terakhir. Saya dengar, dahulu di zaman Nabimu, bulan pernah terbelah menjadi dua. Kata Imam Baqilani, ya betul. Bulan pernah belah dua. Dan itu disaksikan manusia. Kata Raja Romawi ini, bagaimana peristiwa besar terbelahnya bulan ada dalam Al-Quran kalian, iqtarabati sa'wan syaqqal qamar, ketika dekat hari kiamat dan terbelah bulan, sementara kejadian itu tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Zabur, tidak ada dalam Injil. Bukankah kalian mengatakan bahwa ada kekerabatan antara nabi kalian dengan Isa, dengan Musa dan para nabi yang lainnya? Mereka satu ayah tapi berbeda ibu. Kenapa tidak dicantumkan dalam Taurat, Injil dan Zabur? Imam Baqillani malah menjawab balik, loh, kalau ada kekerabatan, kenapa pula tidak ditulis katanya? Harusnya kan ditulis kan itu. Di balik pertanyaannya kan itu. Kalian mengatakan ada kekerabatan, kenapa tidak ditulis gitu. Jadi di balik pertanyaannya sama Imam Baqillani. Dari sini menunjukkan apa? Lihat bagaimana para ulama dalam berdebat. Luar biasa akal mereka ketika mengeluarkan perdebatan melawan lawan debatnya. Dan banyak lagi, seperti ketika Al-Adrami, muridnya Imam Ahmad, berdebat dengan Mu'tazilah Ahmad ibn Abi Du'ab masalah Al-Quran makhluk. Ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, tetapi orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dihadirkanlah Ahmad bin Abi Du'ab dengan muridnya Imam Ahmad yang namanya Al-Adrami itu. Kata Adrami kepada Ahmad bin Abi Du'ab, karena dia mengatakan Quran makhluk, saya ingin tanya kamu, apakah perkataan Al-Quran makhluk itu diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Jawab. Kalau seandainya dia mengatakan diketahui, tentu akan ada susulan pertanyaan, mana dalilnya? Kalau seandainya tidak diketahui, berarti engkau lebih cerdas dibandingkan Rasul, Abu Bakar dan Umar, kan begitu ya. Jadi ini kan repot jawabannya. Awalnya dia mengatakan tidak diketahui, akhirnya kemudian dia mencabut kata-katanya, oh diketahui. Oh baik, kalau diketahui, dari mana kau mengetahuinya? Bahwa itu dikatakan Rasul, dikatakan para sahabat, dikatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, karena itu konsekuensinya masalahnya. Dari mana kau tahu? Kemudian pertanyaannya, kata Al-Adrami, apakah sulit
bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk kalamullah, ataukah sulit bagi mereka? Apakah sulit bagi Rasul dan para sahabat mengatakan Al-Qur'an makhluk, ataukah tidak sulit bagi mereka? Maka imam memaksa untuk supaya dijawab oleh Ahmad bin Abi Du'ab. Kata Ahmad bin Abi Du'ab, ya tidak sulit bagi Rasul mengatakan Al-Quran makhluk. Baik, kalau tidak sulit, sekarang mana dalilnya? Mana hadisnya kalau Rasul mengatakan seperti itu? Mana kalau Rasul mendakwahkan Al-Quran itu makhluk? Kalau kau katakan, oh sulit bagi Rasulullah, apa yang sulit bagi Rasulullah? Kenapa kalian jadi mudah bagi kalian? Harusnya kalau Rasul tidak mengatakan, jangan pula kau katakan, begitu maksudnya. Dan begitulah perdebatan para ulama ikhwatul fiddin, luar biasa. Jadi banyak ada perdebatan Imam Ahmad melawan Mu'tazila, Imam Syafi'i melawan Mulhidin, gitu kan, orang-orang mulhid. Itu banyak sekali, dan kalau dikaji itu menarik sekali, cuman waktu sudah jam 9 dan kita batasi sampai jam 9 saja. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kita buat 5 menit saja pertanyaan jawab. Silakan.